Anjing pitbull kerap dipersepsi sebagai anjing yang galak dan lebih agresif sehingga kerap menggigit manusia. Sebelumnya, seorang anak berusia 8 tahun berinisial M mengalami luka serius di bagian wajah dan kepala akibat digigit anjing jenis pitbull. Bocah perempuan warga Medan Deli, Sumatera Utara, ini lantas dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dari informasi yang diperoleh, kejadian itu berawal saat korban sedang bermain dengan anjing tersebut. Tiba-tiba korban lalu diserang hingga mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala, seperti dilansir dari Antara. Berikut sejumlah fakta terkait anjing pitbull. Kata pitbull kerap digunakan untuk berbagai jenis anjing berbeda dengan tampilan yang mirip. Istilah ini digunakan untuk menyebut jenis anjing American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Dogo Argentino, dan ratusan ras campuran lain. Sehingga kata pitbull kerap digunakan pada anjing dengan tampilan yang kurang lebih sama. Apalagi banyak orang tak bisa membedakan ras-ras anjing yang punya tampilan serupa ini. Anjing-anjing ini biasa digunakan sebagai anjing untuk berburu dan menyerang hewan besar seperti babi hutan. Anjing ini juga kerap digunakan untuk menggembalakan ternak dan berkelahi, mengutip One Green Planet. Terdapat mitos yang menyebut kalau pitbull punya rahang yang bisa mengunci. Rahang ini akan mencengkram korbannya saat menggigit. Namun, menurut ASPCA, secara anatomi rahang anjing ini tak beda dari anjing-anjing lain. Hal ini juga diamini oleh Dr. Howard Evans and Dr. Sandy De La Junta dari Universitas Cornell. Menurutnya, tak ada rahang mengunci di jenis anjing apapun. Terangnya, seperti dilaporkan Pusat Penyelamatan Pitbull. Meski demikian, pitbull memang punya otot rahang yang kuat. Selain itu, cara bertarung mereka kerap dilakukan sembari meraup dan menggoyangkan kepala, sehingga menimbulkan cedera yang parah. Tapi tidak berarti begitu mereka menggigit, mereka tak akan melepaskan gigitan itu. Mengutip Life Science, anjing pitbull tergolong salah satu anjing agresif. Sifatnya yang agresif membuat anjing ini lebih memiliki kecenderungan untuk menyerang dan menyebabkan cedera bagi korban. Menurut komunitas pengetes temperamen Amerika, American Pitbull Terrier adalah jenis pitbull punya temperamen paling buruk di angka 82,6%. Jenis ini memang yang paling sering digunakan untuk perkelahian anjing. Para penggemar pitbull juga menyebut kalau anjing jenis ini berbeda dari anjing lainnya. Saya memberitahu orang-orang kalau ingin anjing yang bisa diajak jalan-jalan di taman, jangan ambil pitbull. Jelas Ami Ciontos, founder dan presiden kelompok penyelamat pitbull dari Atlanta Underdog Initiative, kepada CNN. Tak semua pitbull adalah binatang yang galak dan jahat. Seperti anjing lain, pitbull bisa menjadi sangat agresif jika kurang dilatih, mendapat kekerasan, ditelantarkan. Pemeliharaan yang kurang bertanggung jawab juga ikut meningkatkan agresivitas anjing ini, seperti kurang diperhatikannya kesehatan dan temperamen anjing tersebut. Jika anjing ini diperlakukan dengan kasih sayang dan latihan yang baik, mereka bisa menjadi peliharaan yang baik. Menurut dokter hewan di Amerika Serikat, Ilana Reisner, anjing tak akan menyerang tanpa sebab. Menurutnya, anjing akan menyerang kalau ia dalam keadaan sakit atau mendapat provokasi. Kebanyakan gigitan anjing dilakukan untuk mempertahankan diri karena takut atau tentang hal yang mereka butuhkan seperti makanan, tempat tidur, dan pemilik, tulisnya di laman Psychology Today. Lebih lanjut, menurutnya persepsi anjing dan manusia berbeda. Jika kita anggap perilaku kita sebagai keramahan, tapi anjing mungkin mempersepsinya sebagai tindakan yang mengancam mereka. Biasanya anjing merasa terancam jika manusia langsung berhadapan dengan mereka, menatap, menjangkau di depan atau di atas mereka, menyentuh bagian atas kepala, atau membayangi mereka. Anjing tak suka merasa dipojokkan. Nah, bagaimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk memelihara anjing yang satu ini? Tetap selalu ikuti channel Jadi Tahu Kan, agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami.